Busuknya. Tadi, kitorang tolong terdalam bersekaraban ayam. Lepas tu dia bagi upah. Ah, baguslah. Pergi simpan duit tu. Lepas tu mandi. Busuk. Baik, Kak. Ada nak aiskrim apa? Kau nak yang mana? Tak cukup. Tak cukup. Abang, nak aiskrim potong? Campur-campur. Nak juga, nak juga. Nah. Dua ya, bang. Nah, ni kamu punya. Ni kamu punya. Sedapnya. Terima kasih, bang. Aiskrim! Aiskrim! Huh? Kenapa? Dah berhenti. Aiskrim Metro Pop satu. Metro Pop tak ada stok lah, bang. Yang depan baru ada. Akak baru je cakap tadi suruh simpan. Dah pergi beli aiskrim. Habislah duit tu. Habis. Akak nak? Hah? Sudah. Beli sendiri. Ish, bukan senang nak dapat duit. Kan lebih baik simpan. Kalau nak habiskan, sekejap je. Tak susah pun. Tolong atuk dapat singgit. Oh, kalau rasa senang, akak cabar korang. Simpan singgit seorang dalam minggu ni. Boleh? Kalau dapat, akak tambah lagi singgit. Huh? Singgit campur singgit? Jadi dua ringgit? Satu, dua, tiga, empat. Empat ringgit! Berangatlah tu. Betul ni? Akak tambah singgit? Ya. Yeah. Sekejap eh. Apa? Nak singgit? Jangan. Nak buat apa? Adalah. Nanti kita orang bagi balik. Pergi mandi dulu. Opah dah tak tahan bau. Busuk. Saya suka makan nasi. Isan, engkau... Kau ada RM2? Aku ada RM4. Baguslah tu. Boleh pinjam RM2? Tak boleh. Ni duit aku. Alah, bolehlah. Isa kita orang bagi balik. Lepas tu, aku belanja ABC. Nak? Tapi... ABC. Esok. Janji. Sedapnya. Janji. Apa hal pula Ubi Ben ni? Cepatnya. Mana kau dapat duit ni? Adalah. Akak tak perlu tahu. Betul. Oh, kau curi, eh? Eh,
Tak baik akak cakap macam tu. Kita orang ni kan budak baik. Ipin, mana dapat duit tu? Pinjam. Upin yang minta ke Esan. Ish, kau ni. Hah? Akak suruh dapatkan duit bukan dengan cara meminjam. Kalau setakat nak pinjam duit orang, memanglah senang dapat. Bukan senang nak pujuk Esan. Betul. Kalau kau pinjam, duit tu bukannya duit kau. Tu duit orang lain. Macam ni. Ni duit siapa? Esan. Ha, pandai pun. Semalam kau dapat upah, kenapa? Sebab tolong atuk. Penat. Ha, itu barulah duit korang. Sebab korang usaha sendiri. Faham? Faham. Nanti pulangkan duit Esan ni. Dah, masuk. Esan, nah. Huh? Yeay, duit aku! Ha, huh, terima kasih. Lepas ni kau kena belanja aku ABC kan? Ni dia. Ambillah. Huh? Hmm. Apalah? Ini mana boleh makan? Huh? Janganlah marah, Esan. Huh? Wih, cikgu datang. Duduk. Cepat, cikgu tu. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Duduk. Baiklah, salin apa yang cikgu. Terima kasih, cikgu. Hah? Cikgu. Ya? Nak tolong boleh? Oh, boleh. Nah, bawa ni. Ipin ambil ni. Cepat. Cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Tak nak balik ke? Upah? Hah? Tadi kan kita orang dah tolong cikgu. Nah. Yeay! Dapat 50 sen! 50 sen! Cikgu, kalau nak kita orang tolong lagi, bagi tahu ya. Yalah. Lain kali kalau nak tolong, biar ikhlas. Kan lagi bagus? Kan? Takpelah cikgu, kita orang ikhlas. Takpe, cikgu pun ikhlas bagi kamu 50 sen tu. Pergi beli aiskrim. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Yalah. Ipin, tunggu. Mail, kau selalu jual ayam, dapat banyak duit ke? Banyak. Wah, kaya lah kau. Kau buat apa dengan duit tu? Mak aku simpan dalam bank. Lepas tu dapat ni. Maknanya, kau tak ada duit lah. Ada, dalam tabung. Kalau aku nak beli apa-apa, aku ambil duit dari tabung tu. Oh. Kita tak pernah ada tabung kan, Ipin? Mail, macam mana nak dapat duit? Bagi tahu lah, Mail. Dua singgit. Mari beli. Jangan malu, jangan tegan. Mari beli. Upin. Hai. Sampai pun korang. Tengokkan ayam tu. Nanti aku upah singgit. Singgit? Buat macam ni. Thank you.
mana ada. Cuk Itik, lagi penat dong. Aku dah biasa. Susahnya nak dapat singgit. Tahu tak apa. Nah. Ni je? Yalah. Sikitnya. Betul lah tu. Dua singgit. Mail, tak baik macam tu. Bagi betul-betul. Yalah, yalah. Nah. Wah. Cukup tak? Cukup. Terima kasih, makcik. Kan ada kamp bina semangat kat sekolah. Esok baru balik. Oh. Opa, tadi kita pergi ke Remail. Jual ayam. Penat. Tapi dapat duit banyak. Iya. Simpan elok-elok. Baik, Opa. Kau ada berapa, Ipin? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ringgit. 5 campur 5. Kaya lah kita. Aku yang kaya tu. Tak ada apa-apa lah, Opa. Tengah kira duit. Mana nak simpan duit ni? Semangat. Tak semangat pun. Betul. Cepat. Bersepahnya. Assalamualaikum. Korang mana ada duit? Akak, janganlah main-main. Cakaplah betul-betul. Betul. Akak. Duit hilang. Betul. Penat kita kerja. Tak habis-habis lagi. Dah, berapa hilang? Nah, akak ganti. Ini je, beli aiskrim je, habis. Betul. Hai, daripada korang beli, baik buat sendiri. Tak payah pakai duit. Boleh jual. Dapat duit, simpan. Macam susah je.
Susah, susah. Tak cuba lagi dah kata susah. Ha, Meh. Kita buat sama-sama. RM2, RM2, RM2. Ha, mari beli, mari beli. Mari, mari. 20 sen. Aiskrim 20 sen. Mari. Terima kasih. Mak, esok kita jual aiskrim lah. Kakak, banyak duit. Bagus. Inilah duit usaha sendiri. Betul, betul, betul. Huh? Ah, simpan dalam ni. Ipin, apa kita nak beli? Kita beli... Dah. Huh? Jangan nak fikir bukan-bukan. Simpan duit tu. Opa-opa, tengok. Ni, tengoklah. Bagus. Cucu opa dah pandai menabung. Pergi tunjuk opa. Ni opa, ni. Banyaknya. Ha, duit yang kau simpan dalam sarung bantal, akak dah masukkan dalam akaun. Siap tambah lagi yang akak janji hari tu. Akak ni, kita orang dah agak dah. Dah, dah. Nah. Dapat duit. Duit ni korang boleh belanja sesuka hati. Hish, akak ingat senang ke nak dapat duit? Entah akak ni. Ipin, jomlah kita simpan dalam tabung. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambiar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambiar. Ambiar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini. Ambiar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan... Yo, ternyata papamu...